buat aku masing-masing lagu itu punya cerita, semacam diary dari apa yang terjadi sama aku saat itu. Kelihatan gitu kalau lagi menyimpan rame. Sesuatu. Pinternya dia ini rame-rame gini dia bisa ngebaur aja gitu. Banyak banget yang terjadi yang emang susah aja buat aku share. Apa yang dialamin juga sangat berat ya. Dia gak pernah reveal kesedihan itu. I don't like seeing my mom like that. I don't like seeing my mom, you know, sad and stuff. It's gonna go well. It's gonna go amazing. People will love it. It's on your control. You got this. So I encourage her then. Rosa, 25, shining years. Ini adalah salah satu konser termegah dan terbesar yang pernah Rosa bikin. Musik yang dulu kayaknya Ocha tuh nggak pernah terlalu kencang sama yang kayak gituan, tapi konser kali ini dia sangat kencang. Nggak banyak yang bisa maintain karirnya sepanjang yang Rosa lakukan sampai sekarang sih. Ocha itu penyanyi yang menyanyinya tuh jujur dari hati.